Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya, channel Muhammad Adit. Oke guys, hari ini sudah hari Minggu ya guys ya. Sudah hari Minggu, pengunjungnya banyak banget guys ya. Tetap masih ramai ya guys ya. Wisata Pangandaran alhamdulillah selalu ramai. Walaupun hari biasa juga Pangandaran tetap ramai ya guys ya. Oke, saya nanti akan ke pantai. Oke, dan sekarang saya ada di Pantai Barat ya. Masih di wilayah Pantai Barat guys. Karena situasi di wilayah Pantai Barat ini selalu banyak pengunjungnya ya guys ya. Dan lokasi ini adalah lokasi untuk berenang para pengunjung. Dan pengunjung ini akan menuju ke Pasir Putih dengan melewati perahu ya guys ya. Jadi buat kalian jika ingin ke Pasir Putih bisa lewat perahu, bisa jalan kaki ya. Tiket yaitu kalau hari weekend itu sekitar 21 ya guys ya. Oke, dan mereka sekarang akan berangkat menuju ke Pasir Putih. Dan jika ada perahu yang akan lewat untuk para perenang yang berenang ya, harap minggir dulu ya, jangan ada di depan perahu ya, harap minggir dulu karena berbahaya ya. Oke, dan mereka akan ke Pasir Putih ya guys ya. Oke, buat kalian yang ingin berwisata ya ke Pangandaran, silakan merapat ke Pangandaran. Tetap gunakan protokol kesehatan, oke? Nah, di sini juga ada ini ya, ada yang menghibur ya. Ini menghibur, ini namanya apa, ini boneka apa, huh? Lewat aja. Buat kalian yang belum pernah ke Pangandaran, silakan merapat ya, merapat ke Pangandaran, silakan merapat. Tetap gunakan protokol kesehatannya jikalau Anda sedang berada di lokasi wisata Pangandaran, yaitu jika tidak sedang makan atau tidak sedang merokok atau tidak sedang berenang, kalian wajib pakai masker ya guys ya, karena Pangandaran inginnya seperti itu. Gunakan masker agar wisata Pangandaran aman ya guys ya. Oke, dan nanti saya akan ke pinggir lagi ya, karena sekarang saya ada di kaki saya sudah terendam air ini guys, air laut ya. Jadi asin atau tidak asin ya. Pasti asin ya, air laut tuh pasti asin. Kalau air sungai itu ya tawar ya guys ya. Oke, jadi sekali lagi untuk para wisatawan, jika ada perahu akan mendarat maka kalian harus minggir dulu ya guys, takutnya nanti tertabrak ya. Jadi harus minggir dulu, jangan sampai diam ya. Kalau diam saja kalian nanti tertabrak oleh perahu tersebut. Oke, jadi inilah situasi wisata hari Minggu ya. Hari Minggu alhamdulillah banyak banget ya, banyak banget. Dan mereka banyak juga yang ke Pasir Putih guys.
Oke, dan alhamdulillah juga ya, wisata Pangandaran saat ini cerah ya guys ya, cerah sekali. Dan ini sangat panas sekali guys ya, panasnya matahari. Tapi mereka tetap berenang ya, semangat-semangat berbahagia. Oke, selamat hari libur buat semuanya ya. Selamat hari libur. Oke, saya akan ke darat guys untuk mengakhiri video ini. Oke. Nah, seperti itulah wisata Pangandaran hari Minggu ini ya guys ya. Dan kalian juga bisa beli kacamata di sini atau topi-topinya. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.